Oke, balik lagi di ACND Video. Masih bersama gue Reza. Yang pasti sekarang sore ini kita sedang berkumpul dengan manajer-manajer artis. Siapa aja manajernya kita lihat nanti ke dalam ya. Tapi yang pasti kita ada di Cowboy apa nih? Cowboy Resto and Bar ya. Yang pasti sore hari ini kita bakal silaturahmi berbagai macam manajer-manajer artis, EO, label, dan media. Yang pasti sekali lagi buat kalian semua, ikutin terus perjalanan kita hari ini di Cowboy Resto and Bar di acara Buka Bersama Manager Artis. Oke, masih bersama gue Reza, tetap stay tune di Asia Indie Video. Oke guys, balik lagi di Asia Indie Video, masih bersama gue Reza. Malam hari ini gue ada di daerah Kemang, tepatnya ada di tepatnya ada di Cowboy Resto and Bar. Yang pasti teman saya asik. Oh, yang pasti malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bersama manajer-manajer artis Indonesia. Dan kita bakal tanya ke founder dari manajer seru. Ini ada Kang Asik. Kang Asik ini adalah manajer dari Chang Chuters. Dan dia akan menjelaskan apa sih sebenarnya manajer seru. Dan sekarang kita panggil orang yang langsung ya. Halo Kang Asik. Halo. Halo. Halo Kang Asik, apa kabar? Kang Asik, apa kabar? Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Asik. Saya pegang band The Chang Chuters dan saya juga di sini bantu teman-teman di manajer seru di www.manajerseru.com atau di ISB Indonesia Seru Bersatu. Itu adalah asosiasi silaturahmi teman-teman manajer dan artis dan entertain di Indonesia. Kang, tujuan lo apa sih Kang sebenarnya membuat Indonesia Seru Bersatu atau manajer seru tersebut? Sebenarnya jujur aja ya, saya tidak punya tujuan, kehilangan arah gitu. Tapi saya terdampar di sini gitu. Terdampar untuk membantu, saling membantu lah, mensupport, respect teman-teman satu sama lain gitu. Menurut aku silaturahmi itu penting gitu. Dan silaturahmi itu adalah menurut aku manjangin pahala ya dan manjangin rezeki. Umur. Makanya umur juga udah pasti gitu kan. Saya sangat respect sama mereka karena mereka sangat menghargai arti silaturahmi itu sendiri. Mereka dari semua manajemen, mereka semua dari manajer dari semua label, dari semua IO gitu. Mereka berkumpul di sini cuman untuk sehat, untuk menanya, untuk saling tahu kondisi kita masing-masing, gimana bandnya, gimana artisnya gitu kan, bisa saling sharing gitu kan. Oke, berarti intinya itu ya Kang ya. Dan gue pengen tahu Kang, rencana kedepannya apa sih yang bakal diadain oleh ISB, karena gue denger katanya mau ada gathering kan ya. Mungkin jelasin ke teman-teman, ada mungkin teman-teman manajer ada yang nggak datang hari ini, lu bisa jelasin, silakan. Next movement is gathering manager. Jadi aku sama teman-teman sepakat mau bikin gathering manager untuk lebih mempererat lagi antar sesama teman satu perjuangan. Buat teman-teman yang mau bergabung di ISB silakan saja gitu. Mau mengembangkan potensi silakan gitu. Mau berbaur dengan yang lain silakan. Tidak ada batasan di sini. Alhamdulillah dari 3 tahun yang kita jalan ini ISB bisa sampai sekarang karena dari teman-teman yang dulu saling support, yang dulu teman-teman baru-baru sampai sekarang mereka sudah maju gitu. Dan alhamdulillah fungsinya dari silaturahmi itu ke depan mungkin ya, bukan ke belakang tapi ke depan gitu, jangka panjang itulah kalau kataku sih, keep the faith ya. Ini Kang Asik atas bincang-bincangnya, yang pasti pokoknya gue tunggu project-project ke depannya ISB. Dan yang pasti lagi buat kalian semua yang pengen belajar tentang memanage suatu band, gabung di ISB, gabung di meja seru, lu bisa ketemu manajer-manajer band besar, contohnya dia nih, contohnya dia nih. Silaturahmi ini kalau bisa cuma sampai di sini aja, lanjutlah. Acara gini sih baik banget ya, bagus banget. Cuman mesti yang harus di ini di maintain ya. Semua manajer kumpul, ada programnya, terus kemudian ada apa ya, shortus lah. Jadi biar mereka berbagi pengalaman semuanya, apa aja yang pernah dialamin dia gitu, sama artis-artisnya juga. Harapan dari ISB, saya kepengen acara ini tetap ada dan kumpul-kumpulnya lebih dipererat silaturahmi lagi. Untuk ISB menurut saya ditambah lagi dong acaranya, jangan bulan puasa aja, bulan-bulan lain juga tiap bulan. itu aja. Kalau buat ISB sering-sering bikin event acara lah, acara kayak gini
rutin boleh, nggak rutin nggak apa-apa, karena kalau dirutinin juga banyak yang nggak bisa datang karena kesibukan masing-masing. Cuman kalau ada beberapa yang udah bisa ngumpul enak, menambah wawasan, nambah update tentang dunia entertain di Indonesia, Malaysia, Singapura juga ya, Asia lah pokoknya. Mudah-mudahan terus berlangsung acara ini dan saling berhubungan antar manajer.